Assalamualaikum murid-murid, kali ini kita berjumpa lagi bagi mata pelajaran Matematik SA tahun 3 unit 5 masa dan waktu, topik selesaikan masalah. Murid boleh rujukan teks, buku teks halaman 45, 46 dan 47. Kemahiran 592. Murid membuat latihan menggunakan buku aktiviti halaman 104. Aktiviti 1, soalan 1 dan soalan 2, A dan 2B. Latihan buku aktiviti halaman 104, aktiviti 1, soalan 1A, 1B dan 2A dan 2B. Ada 4 soalan pecahannya. Kita lebih dulu lihat dulu soalan 1A dulu. Jadi kita lihat dulu. Selesaikan masalah titik 1. Selesaikan masalah di bawah 1. Kita baca dulu satu persatu. Jadual menunjukkan mana jadual. Ini ada jadual. Jadi kita kena perhatikanlah. Jadual ini jadualnya. Menunjukkan masa. Ada masa tak? Ada masa. 45 minit, 36 minit, 58 minit. Yang diambil oleh Ming. Okey, mana Ming? Murid perempuan ataupun kanak-kanak perempuan ni Ming. Jadi ada buku tugas kamu ada semua. Bila ada cerita, dia ada gambar, dia ada rajah, dia ada jadual, dia ada soalan, dia ada petunjuk-petunjuk yang perlu kamu baca. Sebab tu kena baca semua. Dia ada tajuk, dia ada tajuk latihan apa, latihan aktiviti 1, apa yang kena buat, selesaikan masalah di bawah. Masalah ni lah. Kita tengok dulu masalah A. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh Ming untuk membantu ibunya di rumah. Inilah bantu ibunya di rumah seperti menyapu sampah. Banyaklah nak bantu ibu di rumah kan, macam-macam. Jadi ini adalah jadual masa dan hari. Isnin, Selasa, Rabu. Baik. Baru soalan. Ini dia petunjuk. Petunjuklah berdasarkan dengan bantuan jadual dan rajah. Yang penting sekali jadual ni lah. Yang penting sekali. Kira jumlah. Kalau jumlah di sini, tunjukkan operasi tambah. Operasi tambah. Jadi di sini A, operasi tambah. Kira jumlah masa hari Isnin dan Selasa. Hari Isnin dan Selasa. Jadi cikgu minta murid baca sampai habislah. Kira jumlah, kalau murid baca kira jumlah masa, murid campur Isnin, Selasa, Rabu, jawapan dah tak betul dah. Dia minta kira A ni, dia minta kalau baca habis kira jumlah masa hari Isnin dan Selasa saja. Jadi sebab itulah kena baca semua. Baca soalan sampai habis. Kena soalannya untuk Isnin dan Selasa saja. 45 minit tambah 36. Macam mana beritahu tambah? Jumlah masa Isnin dan Selasa. Isnin dan Selasa. Ambil Isnin dan Selasa saja. Jangan ambil hari Rabu. Rasakan soalan ni. Jadi sebab tu kita tak boleh kalut, tak boleh bopoh. Kita kena baca dah habis. Sebab itulah kamu kena boleh membaca. Bukan mengeja. Tak boleh kamu tahun 3 bukan peringkat mengeja atau membatang ataupun melihat suku kata. Kamu kena membaca. Boleh membaca ayat-ayat ni sesuai, bukannya tinggi sangat pun. Sesuai dengan murid tahun 3. Memang sesuai, bukannya tinggi. Memang ini silibus ni bukannya tinggi, memang dibuat untuk murid tahun 3. Jadi cikgu pun tak tahu kenapa tinggi macam mana. Ini membaca boleh. Dia bukan ayat-ayat yang macam sastra. Ini ayat yang terus. Jadi sesuai dengan murid tahun 3. Sebab tu kena membaca lah. Boleh membaca, tak ada alasan membaca susah kata. Tidak ada perkataan susah, ni bukan bahasa sastra. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh Meng untuk membantu ibunya di rumah. Jelas. Jelas. Kira jumlah masa hari Isnin dan Selasa. Isnin dan Selasa, 45 minit tambah 36 minit. Jawapan mesti dalam minit. Okey, kita ni kita rancang dulu. Tak perlu kalut. Tengok B. Berapakah jumlah masa? Berapakah beza jumlah? Jumlah masa. Berapakah beza? Beza jumlah masa. Ada ini menunjukkan ada lebih daripada satu operasi.
Berapakah beza operasi tolak, jumlah masa operasi tambah. Ada tolak, ada tambah. Berapakah beza jumlah masa hari Isnin dan Selasa? Inilah. Kalau kamu kena dapatkan A, baru boleh dapat B. Ini kena faham soalan dulu. Berapakah beza jumlah masa hari Isnin dan Selasa? Dapat jawapan Isnin dan Selasa, kamu terus jawab di sinilah. Dengan hari Rabu, maksudnya operasi tolak. Okey, cukup untuk 1A, 1B. Kita boleh jawab teruslah. Dah kita faham kehendak soalan kan? Baik. Kira jumlah masa hari Isnin dan Selasa 45 minit tambah 36 minit, kamu akan dapat 81 minit. Cek semula. 5 tambah 6 11, 1 naik atas. 4 tambah 1, 5 tambah 3, 8. 81 minit. Jawapan mesti dalam minit. Okey, kemudian berapakah beza? Beza adalah operasi tolak. Jumlah operasi tambah. Masa hari Isnin dan Selasa. Ini dah ada operasi tambah. Hari Isnin dan Selasa, iaitu 81 minit. Jadi tak perlu buat operasi tambah. Ambil jawapan saja 81 minit ni. Daripada A, jawapan A ialah 81 minit. Tulis 81 minit. Dengan hari Rabu, iaitu berapakah beza jumlah hari Isnin dan Selasa. Dengan beza adalah operasi tolak, 81 minit tolaklah beza. Tolak dengan hari Rabu 58 minit. Jadi 81 minit tolak dengan 58 minit. Okey. B jawapannya adalah 23 minit, iaitu 81 minit ambil daripada mana? Daripada jumlah masa hari Isnin dan Selasa. Jumlah masa hari Isnin dan Selasa, iaitu 81 minit tolak dengan hari Rabu 58 minit. 81 minit tolak 58 minit, dapat 23 minit. Kita cek balik. Kita kena kumpul 1 tolak 8 tak boleh, kena pinjam dekat 8. 8 potong jadi 7, tulis di atas. 1 jadi 11. 11 tolak 8, 3. 7 tolak 5, 2. Baik, kita sini kita akan buat proses kumpul semula dari sini. Okey, seperti ini terkumpul semula. 8 potong. Okey, kita mula baliklah. 1 tolak 8 tak boleh. Kita kumpul semula. Kita maksudnya kita pinjam kepada 8. Potong 8, tulis 7. Ambil 1. Kita potong 8, ambil 1. Potong berapa? Potong 1 saja. Jadi potong 1, 8 tinggal 7. 8 tolak 1, 7 kan? 8 tolak 1, 7. Jadi 1 ni bagi dekat, bagi depan 1. Jadi 11. Jadi untuk mudah, cikgu potong 2 lah. 11 dengan 7. Jadi 11 ni, ni dah potong lah ni, tak ada lah. 8 jadi 7, 1 jadi 11. Tak ada lah. Yang sekarang ni 11 tolak 8 jadi 3. Sekarang ni 7 tolak 5 jadi 2. Nampak tak? Ini adalah kumpul semula ataupun pinjam. Cikgu sengaja buat asingkan sebab kamu tak bagi kamu apa, mudahkan kamu bagaimana kamu melihat proses pengumpulan semula atau proses yang dinamakan pinjam tu. Kamu faham pinjam tu, sebenarnya dia potong saja. Dia potong 8, dia ambil 1, tak depan 1 ni jadi 11. 1 dah diambil, 8 tolak 1 jadi 7. 8 dah tak ada, 8 bukan ambil semua, 8 tolak 1 saja. Bukan 8 tolak 8 jadi kosong. 8 tak jadi kosong, 8 tolak 1 saja. 8 tolak 1 berapa? 8 tolak 1 7. Tolak 1-1 tu pergi depan 1 jadi 11. Itu. Jadi cikgu cerita lah bentuk mudah lah. Bentuk mudah bagaimana dapat 11 dengan 7. Baik, sekarang soalan nombor 2. A, B. Kita lihat dulu 2A. Kita baca dulu di atas. Encik lazim ialah orang lelaki. Ni encik lazim. Ni kraf tangan ni. Tengok ada buat ukiran kayu kan. Jadi tengok gambar dia boleh bantu kamu faham. Inilah kelebihan buku aktiviti kamu lah. Melihat gambar dan kena baca lah. Tu ukiran kayu.
ni ukiran kayu lah ni. Ukiran kayu, blok kayu. Di sini dia guna ukiran kayu. Blok kayu pun sama juga lah. Encik Lazim, nama lelaki ni lah, mengambil masa selama 4 jam 20 minit. 4 jam 20 minit untuk menyiapkan dua. Ni baru satu kan. Dua ukiran kayu yang sama. Kayu ni lah. Ukiran ni yang sama, blok ni sama besar, sama panjang, sama pendek, sama lebar. Ni dua ukiran kayu dia buat satu, ada lagi ni pun satu, ada lagi satu. Dua dia siap. Ambil masa 4 jam 20 minit. Okey. Jadi kalau kamu faham sini, kamu kena cari apa kamu nak cari dulu. Cari satu ukiran kayu berapa jam. Satu ukiran kayu berapa jam. Itu yang kamu fikirkan. Yang perlu kita fikirkan setakat ni. Tapi itu bukan muktamad lagi. Sebab apa? Kena baca soalan dulu A. Baru kena baca A lah. Tadi yang kita merancang. Kalau dua ukiran kayu 4 jam 20 minit. Kalau satu ukiran kayu berapa? Jadi separuh lah. Setengah daripada 4 jam 20 minit. Setengah daripada 4 jam. Setengah daripada 4 ialah 2 jam. Setengah daripada 20, 10 lah. Ini 2 jam 10 minit. Jadi kamu boleh baca di sini. Kita boleh guna bahagi 2 lah sini. 4 jam 20 minit bahagi 2 dapat 2 jam 10 minit untuk satu ukiran kayu. Ini kena tekap CP2 lah. CP2 2468 tu boleh guna lah. Okey. Sekarang itu kamu dapat maklumat daripada atas. Tapi jangan jawab lagi bawah ni. Kamu kena baca sampai habis. Jadi apa dia kandak soalan dia? Berapakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan 4, ni 2 kan, 4 ukiran kayu yang sama. Okey. Kalau 2 ukiran kayu 4 jam 20 minit, 2 lagi ukiran kayu sama dengan 2 tambah 2 4. Kalau 2 ukiran kayu 4 jam 20 minit, 2 lagi ukiran kayu juga ambil masa 4 jam 20 minit. 2 ukiran kayu, 2 ukiran kayu, jadi 4 ukiran kayu. Jadi yang sama. Nampak tak? Jadi maksudnya 4 jam 20 minit tambah 4 jam 20 minit, ataupun 4 jam 20 minit kali dengan 2. Kita guna darab di sini. Boleh. B, kira masa yang diambil untuk menyiapkan satu ukiran kayu. Dapat jawapan tadi yang kita bincangkan. 2 ukiran kayu 4 jam 20 minit. Kalau satu ukiran kayu, sini. Jadi B dah dapat. Boleh guna. Ini boleh guna operasi darab. Ini darab 2, ini bahagi 2. Boleh lah. Ataupun kalau lebih mudah, ada 2 cara di sini. Boleh juga tambah 4 jam 20 minit tambah 4 jam 20 minit. Sama juga. Sebab 2 ukiran kayu yang sama ya, sama dengan ambil masa selama 4 jam 20 minit. 2 ukiran kayu yang sama lagi ambil masa yang sama juga 4 jam 20 minit. Jadi 2 ukiran kayu yang sama tambah 2 ukiran kayu yang sama, jadi 4 ukiran kayu yang sama. Jadi kita perlu tambahlah 4 jam 20 minit tambah 4 jam 20 minit. Jadi kita, itu yang kita kena rancang. Maksudnya kita kena tambah boleh, kita darab pun boleh. Tambah 4 jam 20 minit, tambah 4 jam 20 minit, ataupun 4 jam 20 minit darab dengan 2. Mana-mana boleh. Ini ada 2 cara. Pilih satu saja, jangan buat ada 2. Pilih satu saja. Yang B, 4 jam 20 minit bahagi dengan 2. Ini guna bahagi 2 lah. Ini bahagi, ini berita, kalau sini bahagi, kita akan buat sini darab lah, darab dengan bahagi. Okey, kita langsung kepada bentuk matematik. 2 ukiran kayu sama dengan 4 jam 20 minit. Daripada maklumat daripada mana? Daripada sinilah. 2 ukiran kayu yang sama 4 jam 10 minit. Iaitu 2 ukiran kayu sama dengan 4 jam 20 minit. 2 ukiran kayu sama dengan 4 jam 20 minit. Yang samalah. Yang sama. Jadi 2 ukiran kayu tambah 2 ukiran kayu sama dengan 4. Apa senang? 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi 4 ukiran kayu sama dengan 2 darab 4 jam 20 minit.
ataupun 4 jam 20 minit tambah 4 jam 20 minit. Itu cara tambahlah, ataupun kita guna kaedah jarak 2 kali 4 jam 20 minit. Ini betul lazimnya 4 jam 20 minit ambil balik 4 jam 20 minit darab dengan 2. Jawapan mesti dalam jam dan minit. Okey, kita akan dapat jawapannya 8 jam 40 minit. 2A jawapannya ialah 8 jam 40 minit. Ini jawapannya, bagaimana dapat 8 jam 40 minit? Jadi 4 jam 20 minit darab dengan 2, selesaikan dulu dalam minit. Selesai minit, lepas jawab minit barulah jawab jam pula. Jangan jawab jam lagi, iaitu 20 minit darab dengan 2. Selesai 20 minit darab dengan 2 dapat 40 minit, baru kita lihat pula 4 jam darab dengan 2. Jadi 8 jam. Minit kita dapat minit, minit darab dengan 2 kita dapat jawapan minit, jam darab dengan 2, 4 jam darab dengan 2 dapat dalam jam. Jam unit jam, minit dengan unit minit, jam dan minit. Jadi macam ni, sifar kali 2, sifar 2 kali 2, 4. Ni sifar 2 je pun. Sifar kali 2, sifar 2 kali 2, 4. Lepas tu 40 minit. Tu je 40 minit. Lepas tu dah selesai minit, tengok pula jam. 4 kali 2 lah 8. Tulis balik jam. 4 jam kali dengan 2, 8 jam. Kena sebut yang betul. Jadi cikgu sebut tu, kamu kena dalam hati kamu pun kena sebut lagu tu lah. Kalau kamu sebut macam-macam, jawapan pun macam-macam. Yang betulnya, kalau nak darab, 20 minit darab dengan 2, 40 minit. 4 jam darab dengan 2, 8 jam. Lepas tu kamu perincilah sifar darab 2, sifar 2 kali 2, 4, minit, minit. Tak apalah tu, kemudian. 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. Sebenarnya bukan 4 kali 2, 8. Sebenarnya 4 jam kali dengan 2, 8 jam. Jadi kamu kena, sebab tu kadang-kadang kamu tulis 8 jam, tak tulis minit, tak tulis. Kamu terlupa. Sebenarnya 4 jam darab dengan 2, bukan 4 darab dengan 2. Jadi kamu kena faham apa yang cikgu nak sampai kepada kamu lah. Supaya penting unit ni ya. Jadi jawapannya ialah 8 jam 40 minit. Bukan 8 jam saja. Salah lah. Jawapannya bukan 8 jam. Jawapannya ialah 8 jam 40 minit. Baru betul. 8 jam 40 minit. Ataupun jawapannya 40 minit cikgu. Salah juga. Jawapannya bukan 40 minit. Jawapannya 8 jam 40 minit. Jadi penting kena tulis macam ni. Kamu jangan rasa was-was. Kata betul aku buat ni. Oh 8 tambah 40 kot. Dua minggu ku habis lah. Jangan tambah pula. Ni dah betul lah ni. Jangan tambah. Mana boleh jam tambah minit. Minit dengan minit. Nampak? Dengar je cakap. Minit dengan minit. Jam dengan jam. Tak boleh campur. Tak boleh tambah lah. Jam tambah minit. Jam tolak minit. Tak boleh. Dia kena, dia tak boleh tolak lagu tu. Dia kena tukar unit. Jadi kamu tak boleh lah. Macam tu. Minit tambah minit. Jam tambah jam. Macam tu. Kena faham dulu. Okey. Selesai yang ni. Dapat 8 jam 40 minit. Untuk 4 ukiran kayu yang sama. B pula, kira masa yang diambil untuk menyiapkan satu ukiran kayu. Kita tahu dua ukiran kayu sama dengan 4 jam 20 minit. Satu ukiran kayu kita kena bahagilah. 4 jam 20 minit bahagi dengan 2. Baik. Dua ukiran kayu sama dengan 4 jam 20 minit. Dua ukiran kayu yang sama-sama dengan 4 jam 20 minit yang diambil oleh Encik Azim untuk mengukir dua ukiran kayu yang sama. Jadi, dua ukiran kayu sama dengan 4 jam 20 minit. Satu ukiran kayu sama dengan 4 jam 20 minit bahagi dengan 2. Jadi, 4 jam 20 minit bahagi dengan 2. Kita guna CP2 juga. Jadi, CP2 darab, ni CP2 bahagi pula. Okey, kita selesaikan dulu jam. Tadi kita selesaikan dulu minit. Kali ni kita selesai dulu jam. Bahagi dia terbalik ya. Kamu tengok ada perbezaan di antara darab dengan bahagi. Kalau darab, selesaikan dulu minit. 20 minit darab dengan 2, baru kita jawab jam. Pada bahagi pula, selesaikan dulu jam, baru kita jawab minit. Dia berlawanan kaedah operasi dia. Jadi 4 jam bahagi dengan 2. 4 bahagi 2 apa? 2 lah. 2 jam. Dapat 4 dapat sifar. Lepas tu 20 minit bahagi dengan 2 dapat berapa? 20 minit bahagi dengan 2 dapat 10 minit. 20 tolak 20 sifar. Jadi 2 jam 10 minit. Okey,
Kita akan dapat jawapannya 2 jam 10 minit. Ini jawapannya. Jawapannya berada di atas, bukan sifar. Jawapan 2B ialah 2 jam 10 minit. Jadi 4 jam 20 minit bahagi dengan 2. 2 kali 2, 4 sifar. 4 tolak 4 sifar. Kemudian selesaikan pula 20 minit. 20 bahagi 2 dapat 10. 10 kali 2, 20. 20 tolak 20 sifar. Jawapannya ialah 2 jam 10 minit. Sekian, terima kasih.